Isu pembaziran dan ketirisan perbelanjaan negara mampu ditangani pada masa hadapan berikutan komitmen yang dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya jemaah menteri mengambil serius dan meneliti setiap teguran laporan Ketua Audit Negara 2021. Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid berkata, ia mesej jelas kepada setiap kementerian jabatan dan badan berkanun supaya tidak memandang remeh terhadap laporan audit berkenaan. Menurut Nik Azman, dalam pertemuan pasukan audit dengan Perdana Menteri pada 17 Januari lalu, Anwar menyatakan tidak akan menyekat kelemahan-kelemahan yang dibangkitkan, malah meminta jemaah menteri supaya menyemak laporan berkenaan. Beliau berkata demikian dalam taklimat media berhubung laporan Ketua Audit Negara tahun 2021, Siri 2 di Putrajaya pada Khamis. Memang kami dah beri PM sebenarnya berkenaan dengan penemuan laporan hari ini. Dan PM amat menyokong penemuan audit lah, maksudnya beliau menyatakan bahawa beliau tidak akan menyekat benda perkara, tidak akan menyembunyikan benda ini dan juga akan akan meminta jemaah menteri untuk menteri-menteri untuk menyemak teguran audit ini dan memastikan ia tidak berlaku di kementerian masing-masing. Jadi memang itu satu mesej yang kuat dan juga kita memberasakan kami lah. Kami sebagai auditor ni merasa bangga lah bila PM yang amat berhormat Perdana Menteri menyebut begitu ya.